بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فضيلة المرسي سمين دم استمات يعني رحمة الله. الحمد لله pada hari ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah ini, dan bersama-sama kita dalam majlis ini untuk kita bersama-sama bermuhasabah dan merenung dalam diri kita sebagai satu lonjakan kita untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, insyaallah. Pada hari ini saya ingin bawa diri saya dan kita semua untuk kita merenung sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Bahasanya Allah Subhanahu wa Taala tidak memandang ia kepada rupa parah kamu. Demikian Allah tidak memandang kepada amalan kamu, tetapi Allah memandang kepada hati kamu. Itulah yang dikatakan kelainan Allah dengan kita sebagai makhluknya. Kita memandang orang kepada rupa parah dan juga amalan perbuatan yang zahir, disebut amal. Tetapi Allah itu memandang ia kepada hati kamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hati tempat dipandang Allah. Rupa parah tempat makhluk memandangnya. Bila kita merenung kepada hadis ini yang Tuhan dapat kita mengenali dia, bahawa dia memandang akan hati kita. Tuhan tak pandang akan amalan kita yang zahir. Tuhan memandang hati. Yang milik tempat pandangannya ialah kerana hati ialah satu deria yang Tuhan buat, yang Tuhan cipta untuk kita dapat mengenali dia. Allah Subhanahu wa Taala itu ialah zat yang tidak dapat dan mampu kita melihat dengan
panca indera kita yang lima. Tuhan tak dapat dikesan dengan mata, dengan telinga, dengan deria bau, dirasa dengan lidah, diraba dengan tangan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat dikesan dengan hati kita. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana begitu pentingnya yang dikatakan hati, maka hati itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhan nas wa idza fasadat fasadan nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Seandainya baik ia, maka baiklah manusia. Kalau buruk manusia, kalau buruk dia, buruklah manusia. Ala wahyal qalb, itulah yang dikatakan hati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, di mana tempat duduk hati ini? Hati tuan-tuan dalam bahasa Arab dipanggil qalb. Itu hati. Jangan kita tersalah faham. Hati yang kita panggil secara rawa ataupun biasa kita panggil hati, yang kita faham ialah al-kabid. Al-kabidu tu hati. Hati tu hati yang kita faham dalam bahasa Melayu, hati. Kita makan hati ayam, hati lembu. Hati namanya al-kabid. Bukan hati itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Hati yang Nabi maksudkan ialah jantung. Jantung. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-qalbu tu jantung. Al-qalbu tu ialah jantung. Jantung ni apa kerjanya? Kerjanya ialah pam darah. Kalau jantung tu elok, maka sihatlah tubuh badan manusia. Sebab dia boleh support ke seluruh badan. Darah boleh support baik kepada seluruh badan kita. Hati yang dikatakan bila baik dia baik manusia, bila buruk dia buruk manusia. Hati tu hati apa? Itulah hati yang duduk di jantung itu secara maknawi. Kalau kita bedah dada, di belah dada kita, yang orang lihat ialah jantung yang pam darah tu. Tapi jantung yang bersifat maknawi tadi tidak dapat dikesan dengan mata kita. Hati itu duduk di jantung ni secara maknawi. Tak dapat dilihat dengan mata kepala. Cara duduk dia di jantung kita ialah seperti mana duduk manis pada gula. Seperti mana duduk masin pada garam. Tak dapat dilihat. Bagaimana cara duduk dia di jantung kita? Itulah yang dikatakan tempat Tuhan tengok ialah qalb, ialah hati. Yang Tuhan tengok ialah hati yang duduk secara maknawi, yang duduk di jantung kita. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati itulah yang dapat kita rasa kasih, yang dapat kita rasa cinta, yang dapat kita rasa rindu, sayang dan sebagainya. Inilah hati yang letakkan oleh para ahli ulama yang kita mesti berlaku
yang mesti berlaku pengislahan kepadanya secara berterusan.